Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua netizen dimanapun kalian berada. Salam hormat dan salam sayang saya kepada guru besar Depok Senang Sejagat, Mama Sukaryo. Dan salam sayang saya juga buat kalian semua para fans dimanapun kalian berada, yang tetap selalu setia mengikuti perjalanan channel Roro Semekar. Saya mengucapkan beribu terima kasih atas dukungan, semangat dan doanya, yang tetap selalu mendoakan kebaikan untuk saya dan juga Roro Semekar. Saya tahu mungkin kalian semua kecewa dengan Roro Semekar yang sekarang berubah sangat drastis ya, dari semulanya yang baik menjadi sekarang astagfirullahaladzim, saya tidak bisa menyebutkannya. Tapi saya yakin ini semua adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini, pada malam hari ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat, karena saya tadi mendengar di sana banyak suara tertawa seperti suara ronggeng ya. Siapa tahu di sana kita menemukan Roro Semekar. Karena saya yakin di balik timbulnya ronggeng-ronggeng ini pasti ada sangkut pautnya dengan Roro Semekar dan Raja Babi itu. Baiklah kalau begitu, izinkan saya untuk berselawatan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nur faqa nuri, anta isru wa khali, anta isbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi di mana suara-suara tertawa tadi? Kenapa hilang? Tadi sangat terdengar jelas. Bukan enggak begitu, Mbak? Mbak. Mbak, kenapa diam saja, Mbak? Kita kemana? Enggak apa-apa. Suaranya tadi berasal dari, tapi saya merasakan getaran. Sepertinya di sana ada Roro Semekar. Apa iya? Karena saya mendapat kontak batin dari beliau. Coba dicek, mana tahu ada kan? Iya. Ah, sebentar. Dengar suara itu. Itu seperti suara perdebatan. Kita harus cari suara itu ya. Terima kasih Mbak, sudah mau membantu saya, menemani saya. Iya, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Itu siapa? Itu seperti ronggeng yang kemarin saya temui bersama Roro Semekar. Iya, itu yang kemarin itu ya. Apakah saya akan coba mendatangi dia? Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Master. Assalamualaikum. Assalamualaikum, wahai hamba Allah. Kenapa dia tidak menunjuk salam saya? Di mana
Kawasan Mekar. Saya ingin bertemu dengan beliau. Kenapa dia hanya terdiam saja? Saya jadi takut ini lihatnya. Lihatlah, dia sampai digigit ngamuk sebesar itu dia tidak terasa. Kalian saya bisa lihat, itulah hebat kawan itu. Terlalu hal lagi. Saya sebenarnya tidak ingin melihat ini aurat ini. Tapi kenapa dia menghalangi perjalanan saya ini? Mau kemana dia? Dia terketawa. Dia tertawa? Iya. Kenapa tidak bisa orang ini? Astagfirullahaladzim. Kenapa dia? Jangan dilihat auratnya. Kenapa nah, dia kenapa tidak pakai? Jangan tertawa, Mbak. Nanti dia tersinggung. Allahu Akbar. Kenapa? Kenapa kamu menyerang saya? Astagfirullahaladzim. Mungkin dia marah, Mbak, karena saya tadi. Astagfirullahaladzim, Mbak. Jangan direkam itu, Mbak. Iya. Gak baik itu aurat. Netizen juga tidak boleh melihat. Gak apa-apa kakinya. Assalamualaikum, wahai hamba Allah. Dia itu gak punya mulut. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau mengganggu perjalanan saya? Apa kau tidak bisa bicara? Tolong jangan dekat saya. Kamu bukan murim saya. Allahu Akbar. Mbak, tolong. Allahu Akbar. Mbak. Kameramen. Tolong saya, kameramen. Allah. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Apa ini? Astagfirullah, Mbak. Allah. Saya tidak mengganggu kamu. Kenapa? Allah. Siapa kamu sebenarnya? Jangan mengganggu saya, kamu. Agus, kau tidak apa-apa? Ini kamu nih. Ayo. Lihat nih, sumber saya sampai putus. Kenapa? Saya diserang. Ada apa denganmu? Kenapa kau? Saya tadi diserang oleh ronggeng itu. Mana dia? Kenapa sendalmu sampai seperti itu? Gara-gara dia nih. Dia siapa? Ronggeng tadi. Di mana dia? Ronggeng mana? Kau bermimpi? Gimana ini? Ronggeng mana? Mbak lihat tadi kan, Mbak? Iya, Mas. Dia Ronggeng menarik saya dan dia menggoda-goda saya. Tapi kok sudah tidak apa-apa? Kenapa kamu rekam slot saya yang putus? Allahu Akbar. Sebenarnya kau kenapa, Gus? Saya sudah katakan nih. Saya diserang oleh ronggeng tadi. Sudah kukatakan, Agus, kalau minum jangan banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, saya tidak minum nih. Saya minum hanya air putih. Tapi kenapa kamu berhalusinasi sampai kamu gelempang-gelempang ke sana? Saya hanya meminum air botol yang merek Royal nih. Si tahu? Tidak tahu, tapi kamu itu sampai guling-guling ke situ. Tidak nih, ini bagaimana? Kalau kata Bang Gumon itu gelempang-gelempang ke sana. Karena kamu banyak minum kan, jadi kamu sampai jatuh ke sana. Gimana ini ada penting saya? Kamu kenapa, Gus? Bicara dengan ini saya sama saja membolak-balikkan kata. Saya bingung jadinya. Awas, aku heran aku denganmu. Kau bisa terjatuh ke sana sampai terperosok.
Lalu kenapa kau bersama temanmu itu kesini? Suara apa itu? Suara apa? Apakah ini kau? Saya bertemu Rongge yang bersamamu kemarin. Bersamaku yang mana? Yang memakai selayar warna merah. Selayar? Iya. Selayar apa? Seperti baju kebaya. Baju kebaya aku tidak tahu. Kau ini kenapa, Gus? Gimana ini tujuan? Saya tidak bisa menjelaskan kepada beliau ini. Saya memikirkan selop saya ini. Tenang, bukan dari Padepokan banyak kiriman selop. Iya, banyak. Tapi masalahnya saya akan pulang melewati hutan-hutan ini nih. Lalu, aku bagaimana? Aku harus mengikhlaskan selopku untukmu? Tidak, saya tidak perlu. Saya sudah biasa. Ya sudah, nah. Kau pakai selopku, tapi kayaknya selopku tidak muat denganmu. Oh, itu selop yang dari netizen itu ya? Tidak tahu aku. Tiba-tiba aku pakai ini. Ini tertawa lagi. Ini lihat ini. Kenapa kantong saya seperti ini? Sudah? Jangan seperti itu. Atau ini mau lihat dari sebelah sini. Aku tertawa. Sudah kan? Pengen aku tertawa. Kau ingin melihat aku apa lagi? Biar kau tidak berhalusinasi terus-menerus. Melihat ronggeng, melihat ronggeng. Kan ya Gus, kalau minum jangan banyak. Saya tidak minum. Guling. Saya sudah katakan saya tidak minum. Ya kamu ngapain guling-guling-guling sampai ke sini? Saya dan teman saya tadi hanya membeli sebotol minuman yang merek Royal. Royal itu apa? Itu seperti Aqua. Aqua. Warnanya putih bening. Oh. Ya sudah, jadi kenapa kamu mabuk? Saya tidak mabuk. Lalu kenapa kamu berguling-guling ke sana? Karena saya diserang, Nyi. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu tidak mempercayai saya, Nyi? Tidak ada ronggeng di sini. Kau tidak lihat tadi aku ingin mendatangimu menjalankan tugas, tapi tadi saya aku malah menemukan kau di situ terguling. Saya dari sana mendengarkan suara tertawa ronggeng. Lalu saya mencari dan saya bertemu dengan beliau tadi di sini. Lalu mana dia? Mana? Mana dia? Mana? Bukankah kau lihat tadi aku sendirian ke sini karena aku mengontak batinmu dan kau baru datang sekarang? Kenapa kau seperti menutupi semua ini? Menutupi apa? Apa yang kututupi? Ada cuma apa? Badanku ini yang kututupi. Maksud saya kenapa kamu menutupi? Kamu kalau udah gak bisa dibetulin, jangan dibetul-betulin sendalnya. Buang aja. Sendal ini ibaratkan sebuah hubungannya. Ya, mulai lagi curhat. Jika sendal ini putus, masih bisa dibenarin. Kalau hubunganmu yang putus susah dibenerin, bisa kan? Dibenerin, tapi tidak akan semulus sama pertama ini. Tertawa dong ini. Mbak, kamu jangan duduk, Mbak. Kamu nggak sopan namanya, Mbak. Dia tuh lelah, Gus. Saya juga lelah, Mbak. Tapi kau saya tidak kenapa? Menyerah. Kenapa direkam selop saya? Astagfirullahaladzim. Biar dikasihani netizen kamu. Masih bisa aja. Saya juga mempunyai ilmu untuk menyambung selop ini. Iya, bagus. Kalau kamu punya ilmu, kenapa kau tidak keluarkan? Tidak. Menyerang ronggeng tadi. Ronggeng tadi? Kau bilang kau jumpa ronggeng. Kau mengetahui berarti? Mengetahui apa? Kau bilang kau atau yang bilang. Atau semua ini rencanamu, Nyi? Rencana apa? Hei, aku tidak tahu terima kasih kau ya. Tolak ini rencanaku. Apa yang aku nolongi kau ke situ? Udah sekali kau. Kau sengaja merencanakan ini semua. Menyuruh ronggeng itu menyerang saya dan kau datang untuk menolong saya. Untuk apa aku melakukan itu? Kau ini memang tidak tahu terima kasih. Ku tolong juga. Sudahlah, aku ingin kembali. Ayo. Nyi, tunggu nih. Apa? Tunggu nih. Aku tidak mau bersama orang yang tidak tahu terima kasih. Aku menolongmu malah kau menuduhku. Tidak nih. Karena saya melihat kamu kemarin bersama dia. Ya lalu? Kamu menuduhku? Lalu apa salah saya mencurigai itu semua? Sudahlah, Gus. Senar putus, bajuku juga koyak karena ada pikir lain aja nyocot aja mulutnya. Pakai jaket ini. Tidak perlu. Terasa dingin. Tidak perlu. Kau tutupi saja cewek. Cewek kamu itu. Cewek apa namanya? Acar. Yang ada timunnya. Timun apa? Acar. Yang ada bawangnya juga. Apa sih, Agus? Kejelas banget kamu. Ini bilang apa tadi? Pacar. Acar kan? Pacar, budok. Oh. Kau tutupi pacarmu itu dia kedinginan karena bajunya sangat seksi. Gimana dia?
Saya tidak tahu di mana pacarmu. Saya tidak punya pacar. Ada suara ranting. Iya, benar. Sudah tidak ada. Kau berhalusinasi. Itu, kamu dengar? Kau berhalusinasi. Aku tidak mendengar apapun. Kau mendengar itu nih? Kau bohong. Aku tidak mendengar apapun, Agus. Itu, kalian semua juga dengar kan? Ada apa dengan bunyi? Kenapa kamu menutupi mereka semua? Aku tidak menutupi apapun. Kau ini mulai gila ya, Agus. Aku menolongmu, kau menuduhku. Sekarang orang itu yang tertawa, aku yang kau salahkan. Ada apa denganmu? Benar sudah gila. Walaupun mereka ini sangat jauh dari hutan, tapi tertawa mereka itu terdengar sampai pada padepokan. Dan itu sangat mengganggu. Lalu kau menyalahkanku? Itu mengganggu para santri yang sedang melakukan ibadahnya. Lalu kau menyalahkanku? Karena saya tahu di balik timbulnya ronggeng-ronggeng ini kembali pasti ada sangkut pautnya dengan ini. Kau menuduhku? Saya tidak menuduhmu. Bukankah mereka muncul sebelum aku pergi? Lalu kenapa kau bisa akrab dengan mereka? Akrab apanya? Kau sudah melupakan itu. Tidak. Dia telah berdarah-darah. Maksudku, aku telah berdarah-darah bersama ronggeng itu. Iya. Lalu kenapa kau mencurigaiku? Dan kemarin malam kau bersama jin itu dan ronggeng itu juga. Sudahlah, Agus. Apa kau lupa kemarin malam saya menemuimu dengan percuma. Nyai Kenut? Percuma aku menjelaskannya, percuma aku menolongmu, malah kau menuduhku. Kau memang orang yang tidak tahu diuntung dan tidak tahu terima kasih. Saya tidak menuduhmu. Sudahlah, aku tidak mau bicara dengan Nyi. Tolong dengarkan saya, Nyi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana ini? Aduh. Gimana kita, Pak? Kalau Semekar malah pergi meninggalkan saya. Saya hanya ingin dia tuh kembali gitu. Kembali ke sini untuk bisa berbuat baik lagi. Biar saya tuh enggak di depan sini. Saya lama-lama. Astagfirullahaladzim, susah dibilang. Saya lebih senang di belakang kamera daripada di depan kamera seperti ini. Mbak Tertia di mana ini? Biasanya dia selalu menemani saya. Tapi kali ini dia mungkin entah kemana. Mbak masih haus? Saya haus. Nanti kita beli minum air mineral lagi ya. Iya. Saya entah kenapa dibandingkan Aqua, saya lebih suka air royal itu. Rasanya lebih menyegarkan. Kayak enggak bisa kemanyet. Gimana ini? Monyet. Royal. Monyet. Itu pabriknya di mana itu? Maaf netizen, ini hanya tandaan agar saya ini tidak panik dan tidak terlalu terbawa suasana. Kalau ditanya apakah saya baik-baik saja? Mungkin saya baik-baik saja, tapi pikiran saya yang tidak baik-baik saja. Karena saya selalu dihantui dengan rasa takut dan rasa kehilangan. Sebab orang yang selama ini berada di depan saya selalu bersama-sama untuk membalasmi kejahatan, kini telah berbeda jalan. Sungguh saya sangat merindukan itu semua. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan mujizatnya pada Rasul Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kalau begitu lebih baik saya kembali kepada padepokan. Nah, ini saya tutup dulu. Dan terima kasih buat kalian semua yang selalu beri semangat buat saya dan juga Rasul Mekah dan terus pantau channel ini. Saya mengucapkan beribu terima kasih. Dan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.